Sebagai salah satu aktiviti penggal akhir persekolahan tahun 2012, baru-baru ini di Maktab Anthony Abel Seria mengadakan sukan Hari Keluarga yang bertujuan bagi mengeratkan tali silaturahim di antara persatuan ibu bapa dan guru maktab tersebut. Acara dimulakan dengan senam robik yang disertai oleh pelajar-pelajar dan ibu bapa. Acara juga memuatkan beberapa jualan-jualan bazar, makanan dan minuman. Pameran dari Pusat Penemuan Minyak dan Gas. Pameran binatang-binatang reptilia yang terdiri dari bahagian-bahagian kelas dan disertai oleh para pelajar sendiri. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Cikgu Rosni Dulani, pengerusi acara. Apakah sebenarnya tujuan ataupun objektif sukan Hari Keluarga yang diadakan? Baiklah, hari ini Maktab Petri Abel telah pun mengadakan Hari Keluarga Maktab Petri Abel tahun 2012 dan ini adalah kebiasaannya yang berlangsung pada hari ini memang sememangnya menjurus kepada keharmonian keluarga dan juga kesihatan warga maktab. Antara objektif-objektif yang mengambil alih ialah sebagai sokongan kesinambungan sambutan Hari Keluarga Kebangsaan 2012 yang telah berlangsung ataupun diresmikan pada 6 Mei 2012 yang lalu, dan kedua ialah mengutip dana tabung Komiti Pemodulan Pelajar Maktab Anthony Abel bagi membantu pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan, anak-anak yatim dan juga pelajar-pelajar yang kurang berupaya daripada kutipan bazar dan juga pameran binatang-binatang reptil dan juga laba-laba pataran tulang. Kemudian mengeratkan persaudaraan dan tali silaturahim antara ibu bapa dan juga guru-guru serta warga maktab, dan kemudian mewujudkan suasana rasa kegembiraan selepas sahaja pelajar-pelajar melalui peperiksaan pada ujung tahun. Acara-acara yang bermula pada pagi tadi ialah acara senam aerobik dan kemudian disusuli dengan aktiviti-aktiviti sukan ria daripada PIBG Sekolah dan juga Jabatan
pendidikan jasmani. Dan apa yang ada pada dalam dewan ini ialah pertunjukan binatang-binatang reptil dan juga laba-laba tarantula. Seterusnya ada beberapa jabatan-jabatan yang mengikuti serta dalam dewan ini, sebagai contoh jabatan sains dan juga jabatan art yang mempunyai aktiviti-aktiviti fun fair mereka yang tersendiri. Dan kemudian ada beberapa acara lagi yang berlangsung di luar, iaitu daripada pihak OJDC Seria mempunyai fun fair dan juga pameran mereka sendiri, dan beberapa aktiviti-aktiviti menjalankan fun fair daripada jabatan-jabatan lain dan juga jualan bazar. Kutipan dana bagi membantu komiti pemberian pelajar bagi anak-anak yatim dan juga sebagainya adalah daripada kutipan pameran reptile show dan juga jualan bazar. Sistemnya adalah 50% adalah diberikan kepada pihak-pihak yang menganjur dan 50% diberikan kepada tabung dana tersebut. Sebagai contoh, jikalau pertunjukan binatang tarantula dan juga binatang-binatang reptil, sekali masuk dikenakan bayaran sebanyak RM1 bagi satu orang. Alhamdulillah, harapan saya iaitu khususnya kepada para pelajar, mereka akan rasa segar dan juga berkelapangan fikiran bagi kegembiraan yang mereka lalui pada hari ini, dan juga kepada pelajar juga mempelajari bagaimana untuk mendapatkan pendapatan dalam mencuburi bidang perniagaan, sebagaimana sebahagian daripada bazar-bazar yang dijalankan adalah terdiri daripada pelajar-pelajar mata pelajaran Able sendiri. Diharap dengan adanya Sukan Hari Keluarga ini akan dapat mengukuhkan lagi institusi keluarga sekaligus bersama guru-guru, kerana dengan adanya hubungan kekeluargaan yang kukuh akan dapat melahirkan masyarakat yang lebih rapat dan harmoni.